si Torik. Yang namanya anak muda ya biasa lah. Kalau masih batas-batas wajar, kalau mau berpacaran atau berkenalan diri, bagi saya sih ya bagus-bagus aja. Namanya memperkenalkan diri ya, berteman ya. Sejauh itu hal-halnya positif, baik, ya mari kita support. Mudah-mudahan wartawan juga mensupport deh, kan gitu ya. Kalau dari Ibu Dewi sendiri gimana? Ya gak apa-apa, namanya juga masih anak muda kan. Cari jati diri, cari teman, cocok panggahnya. Seandainya itu pegang tangan, namanya di bandara orang rame kan wajar juga. Ya, takut ketinggalan. Ketinggalan kan, atau kejepit si pujinya kan kecil bandaranya kan. Wajar aja, pegang tangan. Tapi mbak aja kali sama wartawan segala macam, kalau lagi rame-rame, juga tuh nggak jaman kan, wajar aja kan. Tapi Torik udah pernah ketemu sama Pak Haji belum? Pak? Pernah ketemu sama saya. Di mana Pak? Di rumah. Gimana? Jadi waktu pertama dia datang kabarnya saya nggak di rumah, terus kemudian diantar malam ke Merapi, terus saya ada di rumah, saya ketemu. Gimana Pak Haji menilai anaknya? Wah, kalau begitu anaknya saya bilang memang anak baik dan bertanggung jawab. Baru sekali juga dia ngomonglah sama saya langsung. Tadi bertanggung jawab ya kan. Nah, saat tinggalkan rumah di depan enggak akan ditemui saya kan nih. Barangkali orang bertanggung jawab. Nah, seperti izin Pak Haji. Seperti izin mau bawa mau hajar si Puji. Waktu dia pulang saya waktu itu enggak ada. Kami kebetulan enggak ada. Terus diantar ketemu sama saya. Ya memang itulah laki-laki yang bertanggung jawab kalau menurut saya. Kalau ditinggal terus pergi aja ada bapaknya itu ya, tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dia datang temui saya, itu benar-benar lagi. Jawab. Berarti nggak ngerti meras pergi pak. Saya jawab hal itu baik pasti. Cepat banget baru kenal berapa. Iya baru kenal berapa hari kan masih jauh perjalanan itu jauh lah. Karena umurnya juga masih muda, baru 19 tahun kan. Ya baru semester 3 deh. Harapan saya sih mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan kuliah. Berarti minta kuliah dulu selesai ya. Harapan saya. Waktu dari ke rumah sempat ketemu Gala nggak, Pak? Enggak, Gala udah tidur. Nah, Pak Haji, ini kan juga banyak yang dukung hubungan Torik sama Puji, oh, tapi banyak juga nih yang menghujat katanya Puji jadi pelakor lah, segala macam. Itu gimana tuh, Pak Haji tuh? Ini memang begitu, kadang-kadang ada. Pelakor itu suami orang. Ya, pelakor kan pengambil laki orang kan? Iya kan? Emang di laki orang enggak kan? Salah itu pelaku pengambil laki orang, bukan laki orang. Mana sih? Salah itu. Jadi gimana Pak Haji? Setuju ya Pak Haji? Apa? Setuju sama Torik? Iya kalau dia, kalau saya sih kalau itu udah suka anak baik orang, ya enggak apa juga lagi. Tapi jadi jauh deh itu ditanyain. Emang maunya Puji tuh bisa dapat pacar ya, umur berapa? Hah? Umur berapa Pak Haji kalau misalkan Puji mau boleh pacaran atau dekat dengan ya selama ini memang saya terus terang aja untuk mendekat kepada lelaki selama ini mau saya larang dari kuliah. Tapi sekarang kan sudah udah besar, artinya udah kuliah ya sudah menjajaki pergaulan dengan seorang lelaki itu wajar, udah pas tidak ada masalah. Kan sejauh ini kan masih dalam batas-batas wajar, tidak ada masalah. Biasa ada pesan yang disampaikan ke Puji, artinya kan banyak pria yang tengah mendekati Puji nih Pak Haji. Pesannya di rumah aja. Ya, pesannya di rumah. Hampir setiap hari setiap saat ya, namanya saya alhamdulillah selama ini pesan-pesan saya kena jangan dulu nak sekolah dulu nak kan gitu ya. Alhamdulillah itu masih sampai sekarang terjaga. Barulah sekarang karena dia udah kuliah juga udah masuk ke dunia apa namanya? Entertainment. Nah, jadi ya udahlah tentu saya batas-batas banget tentu juga kurang tepat. Ya udah bisa udah tahu yang baik yang buruk. Mudah-mudahan ke depan baik dan dapat yang sesuai dengan zaman. Itu aja harapan.